Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Senang saja nih. Boleh ke kau cari pengganti macam aku? Padunya bila Datuk Seri Fida beri pesanan buat Iqbal Zulkifli. Sebelum nak tonton lebih lanjut, yang belum subscribe tuh subscribe dulu ya dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Kosmetik terkenal Datuk Seri Fida memberi reaksi mengenai bekas pembantu pribadinya Ahmad Iqbal Zulkifli yang membuat keputusan untuk berhijrah ke Indonesia. Menurut Datuk Seri Fida, dia akui gembira dengan kehidupannya yang terkini selepas putus cinta dengan Iqbal. Tak nak cari pengganti, boleh ke cari pengganti macam aku? Tak sekali-kali, selera Datuk Seri Fida, namun begitu dia tetap menitipkan pesanan buat usahawan tu agar tak mempersendakan isu sihir kerana kesan perbuatannya syirik tu boleh dilihat dengan jelas atas apa yang berlaku pada mereka berdua sebelum ni. Saya gembira dengan kehidupan saya sekurang-kurangnya apabila dia cakap tak nak dengan saya. Putus tanpa sebarang alasan yang munasabah. Tiba-tiba tak nak dan bagi macam-macam alasan, saya seperti sudah terkeluar daripada sihir tu. Macam saya sudah tak sakit. Kalau tak, saya selalu sakit. Kau cakap mesti tak percaya. Sihir yang terkena tu dimain-mainkan pula oleh Iqbal. Kau tengok diri kau sendiri menangis, saya tengok status dia menangis. Jangan main-main dengan sihir. Kita tak nak pun sihir terkena dekat kita, tapi benda itulah yang berlaku sebenarnya. Ketika ditanya adakah dirinya masih menghubungi Iqbal, Datuk Seri Fida berkata mereka tak lagi saling berhubung, namun tak menolak bahwa pelantun hujan itu masih merinduinya. Tak langsung, saya tengok kadang-kadang dia ada update slide gambar saya. Rindu mungkin. Dia masih belum boleh berdiri seorang diri walaupun dia cuba untuk berbuat demikian. Tonton sampai habiskan apa pula pendapat Anda. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya.